Halo teman-teman, selamat datang di Han Gaming, channel yang membahas apapun yang berhubungan dengan game ya teman-teman, dengan saya, Handra. Pada part sebelumnya, kita mengikuti Gumos, dan akhirnya kita berada di markasnya Gumos nih teman-teman. Nama tempatnya adalah Gumos Hideout. Dan lalu kita juga mendapatkan skill Double Jump pada episode sebelumnya. Nah, sampai di akhir part, kita masih di markasnya Gumos nih teman-teman. Dan kita belum tahu apakah Gumos itu kawan atau lawan, karena kita masih mengikuti dia. Ya, oke. Lalu pada part ini, kita akan melanjutkan perjalanan kita di Gumos Hideout ya teman-teman. Yuk teman-teman, kita lanjutkan permainan kita Ori and the Blind Forest. Let's play teman-teman. Oke, kita terakhir sudah di sudah membuka map fragment ya teman-teman ya, dan ini sudah terbuka. Sebelumnya mungkin kita coba ke atas dulu kali ya teman-teman ya. Oke, kita ke atas dulu sebelum kita melanjutkan ke tempat yang sudah dibuka oleh fragment itu. Sudah lewatin, sudah. Oke, kita coba ke atas deh tentunya. Selesai. Oke, kita ke bawah dulu teman-teman. Kita lihat dulu, kita telusuri dulu ya. Pelan-pelan saja main game ini, nggak bisa buru-buru. Oke, kita di teman-teman, saya coba lihat dulu. Jadi susah seperti ini. Kita coba kita save dulu. Kita akan ke seberang. Oke, bisa. Oke, kalau kita kasih dulu ya teman-teman ya. Oke. Tapi sepertinya ini belum bisa nih teman-teman ya. Saya nggak mau ambil resiko nih soalnya. Oke, kita butuh sabar ya teman-teman main game ini ya. Gak bisa buru-buru. Buru-buru ya gitu tuh. Gampang mati teman-teman. Oke. Oh, kita ngulang lagi. Gak apa ya teman-teman ya. Oke, mungkin kita mesti kesini kali teman-teman. Oke.
sini, oke, belum bisa. Kalau kita langsung buang, mati kita. Gimana nih teman-teman? Apa kita harus balik dulu ke atas? Atau gimana? Coba deh ya, kita balik lagi ke atas ya teman-teman ya. Soalnya itu kayak nggak bisa itu. Kita butuh dapetin 5 energy cell dulu teman-teman. Di sini nggak tahu nih apa nih teman-teman. Oke deh, kita coba ke atas dulu ya teman-teman ya. Sih emang kayaknya benar kesini deh teman-teman. Dan ada cara lain lagi nih. Aduh. Kita coba kesini dulu deh kali teman-teman ya. Oke. Kita coba save. Kan? Benar kan rumusnya di situ kan? Nah, berarti emang tadi di situ itu belum bisa. Kita harus ke sini dulu. Gimana teman-teman? Apakah kita bisa lewatin ini? Empat ini? Kita coba dulu deh teman-teman ya. Oke. Nemu ya teman-teman ya, harus kemana ini? Coba deh kita ambil jalan sini. Semua coba ya teman-teman ya.
Oke, kita coba ini dulu ya teman-teman ya. Kita aktifkan. Oke. Ini. Kita terjebak di markas Kumos nih teman-teman. Kita harus ke sini sih teman-teman. Ada cara lain lagi. But how? A few moments later. Oke, berhasil. Langsung. Mantap. Oke, kita langsung. Wah, gak gampang tuh tadi teman-teman. Susah sekali. Tapi ya emang harus selalu dicoba sih teman-teman ya. Jangan pantang menyerah. Soalnya cuma itu doang tuh kayak jalannya. Oke, kita coba aktifin yang ini. Life pickup will restore twice as much life. Oke, kita aktifkan. Oke, berikutnya butuh one ability. Nah, ini masih butuh satu nih. Terus kalau yang ini flame ini butuh dua, dan kalau yang satunya lagi ini butuh dua. Oke, kita lanjutkan teman-teman.
kita lihat di atas ada apa. Nggak ada apa-apa ya teman-temannya. Oke, kita lanjut. Hampir aja. Oke, gak apa, setidaknya bisa ya teman-teman ya. Coba terus, kita coba terus. Sip, bisa. Sangat melelahkan ya teman-teman. Kita masih mengejar gumus nih. Ini kita ke, oh, save dulu teman-teman ya. Saya nggak mau rugi. Karena lumayan susah nih sampai tahap seperti ini, sampai sejauh ini. Oke, kita dapat. Oke, something. Di sini ada apa? Oke, nggak ada apa-apa. Kita lanjut. Let's go. Kita lanjut ngejar si Kumos nih teman-teman ya. Oke. Kesini teman-teman. Mesti ngotot teman-teman nih main game ini. Aduh, ngapain lagi sih Bu Mas? Nah, kayak tergencet dia. Aduh, apa nih tentu? Oke. Kayaknya saya save dulu deh teman-teman. Oke. Patternnya teman-teman ya, sebelum kita menyeberang. Sip, langsung. Ah, sip. Oke. Kasian juga kumusnya tuh teman-teman. Sebelumnya kita kesini dulu ya teman-teman ya.
Oke, ternyata tempat rahasia teman-teman. Ini ya teman-teman, dalam game Ori and the Blind Forest ini kita harus selalu cari tempat-tempat rahasia seperti ini nih. Tuh. Di peta tuh pasti ada gitu loh. Oke, kita lanjut ke kiri. Ori brought kindness and hope to his heart. Oh, oke. Akhirnya Gumusnya itu mengembalikan ya teman-teman ya. Apa yang sudah dia curi dia kembalikan. You have recovered a water vein. The ancient gemstone will grant you entrance to the Ginso Tree. Oh. Nah, bolanya itu mesti dibalikin lagi tuh ke tempat awal water vein itu. This ancient gemstone will grant you entrance. Oh. Jadi apa? Gemstone ini bakal will grant entrance. Oh. Ya seperti itulah teman-teman ya. Pokoknya saya tahu cuman saya susah terjemahinnya. Oke, kita lanjut. Remember them. Nah, kita harus mengembalikan ke situ tuh teman-teman. Tempat awal Gumos mengambilnya. Ya, oke. Okay. Oke, sebelumnya kita eksplorasi lagi, kita save dulu ya teman-teman ya. Di sini ada apa di bawah? Oke, okay, nggak ada apa-apa. Sip. Harus ke sana. Oke, kita kesini dulu ya teman-teman ya. Soalnya ada sesuatu di sini. Bisa kita kesini. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Kita coba terus ya. Menemukan life cell. Ini teman-teman bertambah nih. Oke, kita lanjut. Udah nggak ada apa-apa lagi. Oke, airnya masih kotor, tetapi kayak ada sesuatu tuh di bawah. Gak apa, kita belum bisa ya teman-teman ya. Saya save dulu. Mungkin kita harus ke yang sini nih teman-teman. Kita coba ya. Thank you.
ability cell yang lumayan teman-teman ya. Oke, belum bisa ke sini. Oke, kita coba lihat dulu di sini. Kita belum bisa yang itu. Ini juga belum bisa. Oke. Saya lihat sini ya teman-teman ya. Saya malas ngulang. Bah, kalau bisa kan lumayan, lumayan saya tidak perlu lewatin daerah yang susah itu tadi. Aduh, nggak bisa teman-teman. Coba. Ah, yaudahlah, nggak bisa teman-teman ya. Terus lewatin ini lagi, nggak apa-apa. Cobalah kita lewatin ya. Sel. Oh, coba kita aktifin aja yang ini. Oke. Berikutnya, nah, semua udah tinggal ini semuanya butuh dua nih, teman-teman. Oke, kita lanjut. Saya coba lihat teman-teman ya, kita coba lihat sini sampai batas yang nggak bisa. Coba saatnya kita nyebrang. Wah, nggak bisa teman-teman. Sepertinya kita mesti kesini lagi teman-teman. Nggak apa-apa. Oke. Bisa lewat tuh mesti teman-teman. Lanjut, kita udah hampir ke atas ini. Emang kadang-kadang kalau main game seperti ini nih, kita emang harus sering bolak-balik nih teman-teman. Jadi ya harus bersabar main game-game kayak gini. Oke, kita sudah sampai. Oh, masih ada, bisa dapat. Oke, saya save. Oke. Berarti emang sekarang kita harus ke atas.
gengsi ini teman-teman. Coba saya save. Menegangkan tuh teman-teman. Itu salah perhitungan bisa langsung kena itu saya. Wow, tempat apa lagi ini? Terus ada apa itu tadi? Ada sesuatu sih itu, tapi kita kayak belum bisa raih sih. Kayaknya emang belum bisa, belum saatnya teman-teman ya. Apa kita ke sini? Apa? Kaget saya loh. Masa kena teman-teman? Oke teman-teman, kita sudahi dulu untuk yang part kelima ini ya teman-teman. Setidaknya tadi kita sudah ketemu Gumos akhirnya, dan kita bantu dia pas lagi dia terkena batu ya teman-teman ya. Setidaknya kita tahu kalau Gumos itu bukan lawan. Itu aja dulu ya teman-teman. Dan makin kesini nih, makin permainan ini makin banyak jebakan nih teman-teman. Dan terus juga makin banyak rintangan yang pastinya teman-teman ya, dan pasti makin kesini nih makin seru gamenya gitu. Oke teman-teman, dukung terus ya channel ini, caranya mudah dan gratis kok teman-teman. Cukup tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru di Han Gaming ini. Terus juga jangan lupa untuk klik like, share, dan komen ya teman-teman, supaya channel ini makin berkembang dan makin bermanfaat juga buat teman-teman. Oke teman-teman, bye. Always play original, stop piracy, and always positive thinking. See you teman-teman. Ciao.